Ini dia 5 buah yang bisa nyerahin kulit kalian. Hi girl, welcome to my channel. Kali ini gue bakalan nge-share ke kalian 5 buah yang gampang banget kalian cari dan bisa nyerahin kulit kalian. Buah ini juga enak loh. Ya, sebelumnya klik like and subscribe. Pertama, strawberry. Strawberry bisa mencerahkan kulit wajah yang kusam loh. Kandungan asam alergik pada buah strawberry mampu memutihkan kulit wajah yang kusam serta memperbaiki flek hitam yang ada di kulit. Buah strawberry kaya antioksidan yang sangat bermanfaat untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Strawberry juga bisa mencerahkan kulit bibir yang hitam. Jika kalian punya masalah dengan kulit bibir yang menghitam, kamu bisa mengandalkan strawberry untuk mencerahkan. Cukup belah strawberry menjadi 2 bagian, lalu gosokkan buah tersebut secara lembut ke seluruh permukaan bibir selama beberapa menit. Selain dapat mengurangi warna kehitaman, kandungan yang terdapat di dalam strawberry juga mampu merontokkan sel kulit mati. Kedua, buah kiwi. Buah kiwi bisa menjaga tekstur kulit tetap kencang. Kandungan vitamin C yang terdapat dalam buah kiwi dapat membantu kulit untuk memproduksi kolagen lebih banyak, sehingga elastisitas kulit tetap terjaga. Selain itu, buah kiwi juga mampu untuk melawan dehidrasi pada kulit. Buah kiwi juga bisa mengatasi jerawat, karena kiwi memiliki kandungan antiinflamasi yang cukup tinggi, sehingga buah ini bisa digunakan dalam mengatasi masalah jerawat. Buah kiwi bisa mencegah efek buruk sinar matahari. Kiwi mengandung amino asid serta vitamin C yang mampu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Ketiga, buah nanas. Buah nanas bisa bikin kita awet muda loh. Nanas mengandung antioksidan dan asam hidroksi alfa tinggi. Keduanya dapat mencegah kulit terkena radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan. Buah nanas yang mengandung banyak vitamin C juga dapat membuat kulit lebih cerah dan memperlambat kulit berkeriput. Buah nanas juga bisa melembutkan bibir ternyata, karena kandungan asam yang terdapat pada buah nanas dapat berfungsi melembutkan bibir Anda, mencegah jerawat. Buah nanas bisa mencegah jerawat loh, karena ada bromelain yang terdapat pada buah nanas. Buah nanas juga bisa mencegah kuku anti rapuh. Kalau kalian memiliki kuku yang mudah patah, coba rawat dengan nanas. Vitamin A, B, dan bromelain yang terdapat pada nanas dapat membuat kuku yang rapuh, menguning, dan berjamur hilang. Yang keempat, buah tomat. Buah tomat bisa membersihkan kulit. Tomat bisa membantu memberikan dan mengembalikan kelembapan kulit. Tomat juga bisa mengecilkan pori-pori, mengatasi jerawat, dan mengatasi kulit berminyak. Yang kelima, buah manggis. Selain bisa mencerahkan warna kulit, mengencangkan kulit, mencegah penuaan dini, dan memperbaiki sel kulit mati, buah manggis juga bisa melangsingkan tubuh loh. Ini adalah cara enak buat kalian yang pengen tubuh kalian tetap ideal. Salah satunya makan buah manggis. Buah manggis juga bisa membantu memerangi lemak jahat. Karena sifat antagonistik, berarti buah manggis dapat menggelontorkan lemak-lemak yang berpotensi merusak kekebalan maupun sistem tubuh manusia. Buah manggis juga bisa mencegah stres.